Saudara Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi Komang Suwartana didampingi AKBP Astu melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Harian Rakyat Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar. Untuk menjaga sinergitas dan mempererat silaturahim dengan media, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suwartana mengunjungi kantor Harian Rakyat Sulsel. Saat tiba di kantor Harian Rakyat Sulsel, Kombes Pol Komang Suwartana dan rombongannya disambut Komisaris Rakyat Sulsel, Haja Yasni Dari Asir, Direktur Harian Rakyat Sulsel, Daswar M. Rewo, Pimpinan Redaksi Harian Rakyat Sulsel, Lukman Madu, serta sejumlah staf lainnya. Pada kesempatan tersebut, Kombes Pol Komang Suwartana mengaku jika peran media sangat penting, utamanya kepada jajaran kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia juga mengapresiasi kerjasama antara Harian Rakyat Sulsel dengan Polda Sulsel selama ini. Untuk itu, kedepannya pihaknya akan kembali melanjutkan kerjasama. Apalagi saat ini Harian Rakyat Sulsel Group juga membawahi 3 portal online, yakni rakyatsulsel.co, bacapesan.com, dan rakyatsulbar.com. Juga didukung dengan kehadiran podcast Rakyat Sulsel. Dikatakan saat ini Sulsel sangat masif melaksanakan giat vaksinasi COVID-19. Support media dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya kekebalan kelompok. Untuk menjaga harmonisasi dan kerjasama dengan kemitraan, ya, karena kita ketahui bahwa media sosial, media cetak, media elektronik adalah kolega kerja kita. Hubungan kita dengan media ini harus terjalin dengan baik, bersinergi, berkolaborasi, dan selalu berkoordinasi di dalam pemberitaannya, sehingga di dalam pemberitaan itu tidak salah, ya. Jadi kita akan meluruskan media-media yang mungkin selalu memberikan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Kalau khusus untuk Rakyat Sulsel, apa yang menjadi korban politik di Indonesia Timur? Kalau kita lihat dari media Rakyat Sulsel, ya, kita lihat dengan banyaknya peminat, pembaca, ya, saya yakin masyarakat akan tahu bahwa memang media Rakyat Sulsel ini terpercaya, ya, terpercaya oleh masyarakat, dan mudah-mudahan berita-berita yang diberikan semuanya berupa yang terbaru, update, dan terpercaya oleh masyarakat Sulsel.